Onyo. Onyo. Jangan. Kok soal veteran jadi presenter aja ya? Pop, 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 jaga jarak. Jaga jarak, mundur dikit bro. Mundur dikit bro. Udah veteran situ. Ternyata netizen-netizen itu ternyata anak di umur semua yang akhirnya ngatain segala macam ngebully, dia nggak tahu efeknya gimana. Itu kan udah terjadi dengan saya kan pada saat itu, dan memang saya merasakan bagaimana kesedihan dari Asyati sebagai ibunya gitu ya, dan ngerasain kita anaknya sama kita di sebelah kita terus gitu. Jadi ngelihat dia dibully karena anak kita nggak ngelakuin hal apapun, nyakitin mereka juga enggak atau apa enggak juga. Jadi makanya bagaimana apa ya, sosialisasi mengenai sosial media ini kurang dimengerti oleh anak-anak seusianya gitu. Makanya mudah-mudahan ini menjadi salah satu teriakan masyarakat juga mengenai pembulian ini. Dampaknya kedepannya itu cukup berbahaya, hilang kepercayaan diri anak, hilang memiliki rasa takut akan bertemu dengan orang banyak, itu pasti ada gitu. Itu pasti akan seperti apa sih apa? Anaknya ini harusnya memang dikasih pelajaran ya, gitu ya. Kalau saya sih bukan dikasih pelajaran gitu, tapi maksudnya memang harus ada ya, ya dari orang tuanya sih memang harus mengerti gitu. Jadi orang tuanya nggak boleh, anaknya nggak boleh lebih pintar dari orang tuanya harusnya gitu. Jadi harus bisa mengerti, dan password Instagram anak juga tahu. Jadi kita tahu track yang dia berteman dengan siapa aja, itu penting. Ya mungkin lingkungannya yang tidak mengajarkan dia untuk berbuat baik atau berkata-kata baik. Tadi kan fans beratnya atau ini, tapi artinya memang idolanya sendiri harus bisa. Nggak disalahin ya, artisnya, itu mah memang individunya lah buat. Pak, tadi Pak. Ya, kok berapa umur berapa anak bisa dikasih jajat menurut? Kalau saya ya mungkin 17 ya baru bisa. Itu veteran akan seperti itu diterapkan. 17 baru bisa. Ben, ya. Ya. Ben, foto dulu, Ben. Ya. Apa? Enggak, ini dia lagi jemput saya, kita mau ke Bali, ada dia menemanin saya, ada kerja di sana. Enggak ada kerja. Sekolahnya sendiri gimana, Pak? Apa? Sekolahnya. Enggak, kan hari besok enggak sekolah. Ini Jumat, kerja terus ya, lupa. Apa? Enggak mau, ini lagi jadi, mau konser ini berkan aja. Ya. Terima kasih, Kak. Nanti lagi tanggal 17 itu, baru tayang hari ini bikin lagi. Ya, Kak. Kasih, Kak. Veteran mana, Kak? Lama, Kak. Mana coba veteran? Halo. Onyo. Onyo. Oke, makasih, Kak. Ya, bye.